Kamu kok enggak tanam sawi? Sawinya habis ilmunya, Wali Sao. Habis ilmunya. Habis ilmunya. Iya. Nyerah. Ya bukan nyerah toh. Jadi nanti kalau sudah dikasih baru terima kasih. Yo. Wah, sini besar-besar ki Ming, bagian sini Kim. Iya, wasi. Woi, iku baru ape? Ya, ape kabeh Wali Sao kok. Eh, iki dibagi-bagi ngono sapotane sing rene dikasih yang ke sini. Yo ndak toh. Kok dibagi-bagi dijual. Kok dibagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube semuanya dimanapun kalian berada ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman sehat, saya sehat, dan semuanya sehat lur. Bagi teman-teman yang sekarang lagi dicoba sakit, mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan. Bagi sahabat Indonesia desa ataupun warga-warga saya yang sekarang lagi dicoba rezekinya susah, mudah-mudahan Allah segera mempermudah jalan untuk mendapatkan rezekinya. Bagi sahabat Indonesia desa yang sekarang lagi kesusahan dapat kerja, mudah-mudahan Allah segera memberikan pekerjaan. Dan bagi teman-teman yang sekarang lagi mengharapkan keturunan, mengharapkan momongan, mengharapkan anak ya, mudah-mudahan Allah segera memberikan anak yang soleh dan solehah. Bagi teman-teman juga yang sekarang yang sekarang sedang apa nih? Bagi teman-teman yang sekarang lagi susah ya untuk mendapatkan jodoh, mudah-mudahan Allah segera memberikan jodoh yang terbaik. Jadi teman-teman ya, pada pagi hari ini saya kembali lagi berada di sini teman-teman ya. Nah, saya belum bilang di mana ini. Yang jelas bagi teman-teman yang sering ngikutin konten saya pasti hafal saya sekarang ada di kebunnya siapa lur. Jadi pada hari ini saya sengaja ke sini ingin melihat jagung-jagung yang ada di sini ini apa sudah bisa di panen atau belum lur ya. Oke, teman-teman ya, kita coba masuk ke dalam. Yang jelas informasinya ya, sedikit informasi buat teman-teman yang belum tahu saya berada di kebunnya siapa ya. Bagi teman-teman yang belum mengikuti channel saya ataupun baru bergabung, saya ini berada di kebunnya Mas Rokim, petani ambiar lur. Petani yang ngomong itu pokoknya asal jeplak, tapi bukti-bukti tanamannya itu jos glondos lur ya. Ini saya sejak ini ditanamin jagung ini agak pusing lewatnya di mana lur, karena kalau nyentuh di kulit ini gatel ini lur. Kita coba masuk ke dalam. Mungkin Mas Rokim yang ada di dalam ya. Jadi sekali lagi saya berada di kebunnya Mas Rokim teman-teman ya. Oh iya, sana orangnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Risa. Gimana kabarnya Pak Risa ini? Sabar. Saya berada di situ baru boleh ditanya. Beh. Panen Kim. Jos glodos toh kampungnya. Kau udah gede wite. Iya mau, tidak mau kalah Pak Risa sama di kebunnya ibu desa yang tanam itu mas Manu. Jos glondos sih. Oh, waduh gede lo. Iya ndak mau kalah toh ya. Piye kabarnya Pak Desa ya? Kabarnya siapa? Sampean. Alhamdulillah sehat wal akiat, Kim. Terus itu pepayanya kebunnya Pak Desa sudah berbuah kayaknya. Iya, sudah. Ya. Jadi Mas Rokim ini panen, Lur. Jos glondos tanggung ya. Panen kangkung alhamdulillah kabarku sehat ini Pak Desa. Nih saya belum tanya kok sudah. Biar belum tanya wong memang ditanya jelas itu loh. Oh begitu. Iya. Pasti pertanyaannya nanti ke situ lagi. Iya. Nih wong saya belum tanya kabarmu kok sudah sampean bilang kabarmu sehat gitu loh. Berarti ya, sehat ini? Yo sehat sekali toh Pak Desa kok. Sehat sekali. Yo iya alhamdulillah.
Berarti ada bedanya yang sehat saja dengan sehat sekali. Iya, iya toh. Ini kalau sehat sekali itu bagaimana? Iya, maksudnya pokoknya ringan badan apa? Sehat, menyangkul dapat keringat. Oh, ini panennya baru dapat berapa ikat ini, Kim? Kemarin sudah 150 lebih. Ini loh yang saya tanya. Oh, itu 4 ikat, 5 ini. Ini ada pesanan, Mbak Desa. Ikat. Pesanan siapa? Itu langgananku, Barukah. Berapa ikat? 100. Kamu sudah panen berapa kali? Ini sudah 3 kali ini toh. Dapat 100 lebih toh. Yo, ada 200-an sudah. Pak Desa, Pak Desa, kenapa kalau saya panen kok gak pernah kesini? Sibuk loh kayaknya. Iya, itu kamu sudah tahu kok. Itu kamu itu. Namanya Pak Desa sibuk mungkin. Wong sudah tahu jawabannya loh yo. Iya. Masih nanya. Iya ditanya toh. Berarti ini berkat pupuk organisme juga ini? Iya toh, sudah habis mau bikin lagi kok. Bersih itu loh. Oh bersih? Iya malah kurang kok. Mau bikin lagi nih, 2 hari lagi toh. Mau bikin walus lur, kangkungnya memang jos ya. Oh, api. Kalau dipikir ya kena hujannya puh. Dikata hujan terus apa ya? Halus-halus. Ya enggak mau kalah toh. Petani ambiar lur. Kangkungnya halus-halus lur. Ini padahal ini bedengannya rendah ya. Iya toh. Dulu kita bilang toh. Enggak kok begini. Halus. Kangkung enggak masalah. Harganya berapa sekarang? 35.000. 35.000. Iya betul, kangkung. Banyak kangkung tadi malam pol pasar. Yang banyak ya. Tadi malam itu di pasar ya. Rambutan sama kangkung kayaknya. Bayam sawi kurang kayaknya, Mbak Rika. Nah. Iki disuting kok modap madep le, Mbak. Rene kok. Enggak apa-apa to. Rawap ya seneng kan. Wih, rawap iki kangkung. Apik wis. Ini dipupuk pakai organisme ini berapa ini? Berapa kali ini? Ini 2 kali. Organik. Oh, 2 kali ini saran dapatkan toh siramkan. Enggak pakai abu apa, itu saja organik. Nyel. Tapi ureanya masih pakai berapa kali? Sedikit toh, pakai 2 kali toh. 2 kali toh. Itu pun sedikit. Berapa? 1 kilo, 2 kilo? Apa itu, Pak? Pupuk ureanya. Ureanya? Heeh. Ah, satu bedeng mungkin yo. Ya cuma berapa genggam saja mungkin ya 5 sendok makan stok itu loh. Kamu kok enggak tanam sawi? Sawinya habis ilmunya, Pak Desa. Habis ilmunya. Iya. Nyerah. Ya bukan nyerah toh. Itu saja di bendengan sama mau dipindah. Anu maksudnya itu loh. Kayak melalai-melalai itu daunnya. Oh, masa anda diobat-obati? Angel, bagaimana sudah dari atas kendak Gusti Allah ya? Berarti habis ilmunya ini? Iya, iya. Bukannya habis toh. Ini rencana mau cabut berapa ini? Ya, lebih 100 Pak Desa kok. Ada ini 100 ini? Ya, ada toh. Kemarin satu bed. Kemarin 2 bedeng setengah ada. Iki pun masih 2 bedeng lebih. Rokim R. R iki sapa? R itu apa, Kim? R. Ya singkatan nama R toh, Desa. Apa kok? Iya coba tebak apa kok. Lha apa itu R? Maksudnya saya pengin tahu nama panjangmu kah? Iya toh, Desa R. Lha ya apa? Dari keluargaku R semua toh. Maksudnya? Yo dari R semua, dari R apa dari depan sampai belakang itu R kok iso. Iya toh, mana kakakku R kabeh Rosid yo adik-adikku depannya yo iya depannya pakai R nama R semua Pak Desa. Rokim yo terus Rosid Rahman pertama Rahman Rawati terus apa nih? Bapati. Ayo dia kena itu anuisan. Menetrak deh. Nah ini berapa ini? Ada yang tanya kemarin kangkung sawi Kim yo. Kim,
Kalau sawi 1 meter persegi itu dapat berapa ikat, Kim? 1 meter. 1 meter sini 6 ikat ada? Yo, pokoknya yo sekitar 5 ikat, 6 ikat. Kalau saya satu baris begini toh. Mana lebih 1 ikat toh? Itu hidungmu itu ada umbelmu. Meler-meler. Banyak kan rambutan, bilang. Kok iso gitu. Lo ini lo yang marai jadi kekurangan di kebunmu, Kim. Sudah ndak ada gubuknya, Kim. Panas. Oh, panas. Habis lo gini warisnya mau bikin lagi. Organiknya Mas Rokim habis, Lur. Mau bikin lagi. Jadi kalau bikin tetap dikasih rendaman kapur ya? Ya ndak. Daun tok kan cuma itu hari kan. Ada bekas-bekasnya kapur di tempatku ember ini, yo. Terpaksa sarendam ada kapurnya juga. Nih, habis, Lur, pupuknya ini. Baru mau bikin lagi pupuk organisme. Cok, untuk apa itu, Kim? Yo, gawe engko tegalo. Terus mau sudah selesai cabutnya? Iya, mau ambil anu. Jagungannya. Jagung memang sudah panen. Sudah ya. Hah. Iya. Jadi dulu yang tidak tahu nih, di sini ini ada gubuknya, Lur. Ya, bukan gubuk ya, kandang kambing, tapi bisa kita pakai untuk beristirahat. Untuk cangkruan. Sekarang enggak ada tempat. Memuji dirinya sendiri. Yo yo, dulu kita katanya kuning, mana ada yang kuning? Padahal dihantam hujan terus. Tapi sawi sekarang habis ilmunya. Wis malasnya ojo. Wis enggak kena sana iki. Tapi bagus kok ini. Enggak bisa, Mas. Daripada kamu anu tak ambilin, Kim. Tek gelem iki. Gini. Kok ge sayur? Dia tak tanam di ladangku, Trim. Tek gelem opo apik, Jan. Di loro. Lho. Kok wedi gede iki ku malah ngepang-pang. Lah itu lo masih banyak yang bagus, Kim. Yo, gitu. Tak ambil yo. Yo, yo toh. Nanti tak tanam di ladang. Iya, jajan. Bareng berapa pohon toh? Tengah-tengah lho masih bagus-bagus, Kim. Yo nek katipe engko ngrembat engko ngene iki. Kedeke jalan. Yo toh nanti sore kalau saya datang saya ambil saja yo. Yo. Boleh ndak? Yo boleh. Apik dirono dak. Terus kamu mau kemana? Mau lihat tumbuhan iki lho. Kemarin kan ngambil 2 kilo itu. Kangkung. Oh, panas, Kim. Bikin laku. Jadi ini di kebunnya Mas Rokim ini ada bayamnya. Ini terus ada kangkungnya, ini sudah ditanamin bayam ini. Hanya aneh sekarang dia nyangkulnya itu enggak dikasih parit-parit, Lur. Tapi ecer kan. Sebenarnya gak tak bayam, lama gak bayam. Wingi ngabur iku 2 kilo pas ya. Iki dadi enak. Kayo semuanya tuh maksudnya saiditi ya lo enak Pak Desa. Biar sedikit pun ada. Tapi kalau kamu ndak panen? Ndak panen yo. Ndak menjual. Iya, ndak kok. Mendingan menyangkul. Kates apa jagung? Jagung toh. Oh, iki tuwa rontok ngene iki. Mana ada? Tuwa san. Wah, ini ada ulatnya, Kim. Iya, sing iki. Iki tuwa iki. Segareng kok lemes kok lho. Mantes-mantes. Mana coba? Eh, iki lho wasi. Oh, belum masih mau. Oh, iya toh. Mantes-mantes toh. Heeh. Wong dure kok. Urung-urung Kim, urung Kim. Iya, sebagian aja. Nah ini. Loh. Ini. Oh, tapi. Rodol, Kim. Jagungnya Mas Rokim mau panen katanya. Sudah panen, Lur. Iya. Sudah bisa dibakar-bakar ini, Kim. Iya, Pak. Itu loh, Kim. Tuwek. Mana? Kalau yang ujungnya, ya. Itu loh, yang belakangmu itu loh. Ini? Iya. Sudah ambil. Kok sing kuwi? Iya to wek kok. Oh, gede-gede sini mentese wasi. Iya, Kim. To wek to wek. Wong wegi bali sak kate dodok. Jagung. Kok kates ae. Ternyata Pak Ayu bali sano. Opo? Iki lho. Ayo aja. Nah, aku jangan nerusuk Mas Rokim.
Coba lihat. Coba lihat mana? Padahal jagung enggak dipupuk ini. Oh, isinya bukan main. Oh, lihat ya. Padat putih. Putih ya. Wah, masih anu ada belah-belahannya ini. Belahnya maksudnya? Ini. Belah-belah itu. Oh, ini lantaran kanu subur. Ngene iki lho, iki. Diambilin Kim yang 221 pohon 2 biji itu diambilin anak, Kim. Pesanan Pak ya. Pesanan begini tuh. Oh, kantek payu. Yo, pesanan larang biring kok. Nah, ya makanya ambil tuh. Iya nanti ya. Terus kapan mau tanam jagung lagi? Yo, mari iki. Mari bayam iku. Nanti bilang bibitnya saya yang belikan. Oke? Tenang iki. Iya. Ah, masih muda itu, Kim. Ah, mantas-mantas Bang. Ini odo bagaimana Pak Desa kok. Loh, masih muda ini loh. Jarang-jarang itu loh. Dipegang, kalau sudah keras itu baru Kim. Ya itu Kim, depanmu. Mana? Ini. Depanmu ini loh Kim. Ini. Ini? Wah, enggak toh. Lah protol loh kok. Yo gak iki dah mendingan. Halah ular Kim. Gede nih. Gede. Iku ular. Mana? Lho iki apik Kim. Mangan-mangan iki. Lho, sing rontok kan garing iki. Lho. Wes sing ketan iki. Ngelak itu. Ngelak apa nih? Gak wadih kok. Nyak ya Mas Kim? Nyak. Lawak ini tuh, mantas yang ini kok, jangan cawas itu. Ini terakhir sama ini lho. Iya. Lo wak di godok. Pol enak. Panen jagung lur di kebunnya Mas Rokib. Siapa yang ingin ke sini? Siapa yang ingin ke sini? Iya. Sekali wong merok kabeh kapok kuwi. Berarti ini ndak dijual, Kim. Direbus-rebus saja sendiri. Iya toh. Yo kok ana wong tuku nang kene cek to. Tunggu. Ini Kim. Bene, nek es mari sak red sak kota iki. Tidak, kata Pak Dili Pak Desa mau saya tanam itu nih. Kalau selesai bayam nanti ini kan sama jagung loh Pak Desa, betul. Satu bungkus. Banyak ini. Ini loh. Belum enggak ada satu bungkus ini. Ya sisanya kamu buang. Biasa tanam di pinggir-pinggir sana begitu. Sisanya dimakan tikus malahan. Gak ada tempatnya. Di sini juga sih. Come on. Lho kowe kok masak ngono kae, Kim? Lah aku tak pilihin orang. Mau kamu jual itu, Kim? Pak.
Orang podo pada itu ae kak. Banyak juga iyo. Ya, kayak tau ngamuk, nek rong sak kemon ada tau ini. Masuk. Di Mas Rokim pan jagung lur. Itu ambil buahnya sekali, ndak tahu mau dibawa kemana ini. Mau direbus, bentar. Mau rebus tak mono kayak Kim. Gua tuh sampai teman ya. Heh? Kamu belum sampai diri. Saya kamu kasih lagi. Beneran? Iya iya tau. Ndak dibeli nih. Enggak. Terus untuk tuai sar. Bu. Weh, saya mau dikasih lur. Berarti harus ucapkan terima kasih, Kim. Belum dikasih kok terima kasih dulu. Oh, no. Jadi nanti kalau sudah dikasih baru terima kasih. Yo. Sini besar-besar, Kim, yang sebagian sini, Kim. Iya, kasih. Wow, itu baru ape? Iya, ape kabeh tadi saya kok. Gede-gede di sebelah kene iki. Yo. Gede-gede ya. Kan mau dikasih lur, jadi dipuji-puji dulu. Weh, besar nih. Gede bagus sekali, Kim. Iya, iya, teman. Jagungmu. Jagungmu toh kok jagungku? Kok jagungku iki lho. Iya, kabeh ya tahan anu kok bibit. Ya. Saya kan cuma kasih bibit gitu. Ini lho, Kim, kamu ambil satu ini, Kim, supaya besar. Mana? Ini yang dua begini. Ada pesanan lo sebentar ini ya, lo. Tahu. Anu. Kilo, lah iya lang diambilin. Oh, bentar toh. Kantek iki jenenge. Aduh, ayo Kim, gatel Kim, Kim. Ya iya ora gatel. Lho, gatel ngene kok. Duh. Kayak kok kentenan iku. Panen asli, Kim. Iya, iya toh. Ayo mek ikan rake, Kim. Tak iwangi, Kim. Wes jagungmu. Kuat lagi. Tapi ikan rake yo. Panen jagung. Jadi Mas Rokim dapat pesanan yang kecil-kecil ini, Nur ya. Ini untuk sayur ini enak juga ini. Apa yang ada di warga? Apa kantek? Ya, pedut Kim. Apa? Patah. Aduh. Sudah Kim? Masih. Wih. Ini kok kalau direbus toh? Jadi mengembang. Apa bi. Jadi mong ndak mengembang. Kalau bahasa Jawanya meduk. Meduk kok meduk itu menyo. Iki juga meduk. Kuwi enak sayur iki. Lih. Kanggo kuwe kuwi tak pekne. Kok aku ala apa aku sandak kok. Wah. Iki cerita ada pesanan kamu. Iya toh, kok mak dhewe ae kok. Iya itu loh. Iya. Sekalian. Kuwe padha iki sayur. Emah. Jadi sekali lagi teman-teman ya, Mas Rokim sekarang ada panenannya cabut kangkung, kangkung, terus sekarang juga jagungnya sudah mulai panen. Nah itu beliau ambil itu lur, mau direbus katanya juga mau dikasih saya lur. Dapat rezeki lagi, rezeki nomplok dari Mas Rokim, petani ambiar. Jagung ini tidak cukup satu bungkus teman-teman. Jagung ketan ini namanya ini.
Jadi Mas Rogi menanam ini cuma untuk dikonsumsi sendiri ya. Dan ini di sebelah sini ini katanya mau kebunnya ini mau ditanam jagung separuh, terus nanti untuk tanam kangkungnya pindah yang di sebelah, di belakang saya lor. Tuh pemandangannya keren teman-teman ya. Jadi rumahnya Mas Rogim ini dekat dengan pegunungan ya. Tuh wah langitnya biru lor. Jos gelondos pemandangan ini teman-teman ya. Alam pedesaan asli. Ayo Kim. Ini yang di pinggir rumah ini enggak bisa besar ini. Karena apa? Enggak kena sinar matahari. Eh? Wah, yuk Kim. Apa? Pol Kim. Iku jalannya kok. Jalannya dong. Ini katanya enggak kena sinar matahari, teman-teman. Iya. Mas Rokim petani ambyar yang selalu anti mengeluh Kim ya. Le, gawe apa iku omah aku? Apa? Biar untuk kamu nanti. Le, apa Kim? Apa to? Yo jangan semuanya to Kim. Ayah nek kok akeh kok separuh iki. Ojo. Ora ana. Akeh tenan Kim. Wes akeh iku lho Jek, bala-bala. Le, senengane anak awak jan. Iya tapi sak mono kae Kim. Ora ono kae piye iki, kae diwasi kae. Jek separuh. Eh, iki dibagi-bagi nggak usah potong nek sing rene dikasih yang kesini. Yo ndak to. Kok dibagi-bagi dijual. Kok dibagi. Piye to kowe iki? Yo kita yo bagaimana? Masa nanti kalau ada orang kesini kok dibagi-bagi. Ini dijual. Ini lo kok banyak sekali kamu kasih. Mana? Ini. Yo ndak to desa kok. Ora, akeh. Ini berapa ini kalau diuangkan ini? Enggak, iku lo mau sak gulo tas ini. Satu bedeng tak lo ini. Sak kerutak tuh. Bih, banyak sekali Kim, Kim enggak enak tuh saya Kim. Satu bedeng apa desa ini? Satu bedeng, enak ya Pak. Seneng enak sama saya. Tak cilik cilik semua neng kok. Jagungnya loh. Si. Jadi beneran ini di bukan saya ini. Iya ya Pak Desa. Hmm. Lah lah, cuci samin kan. Bawa engkau tak terlalu enak. Mah, ojo wes ojo. Ojo ojo. Berarti saya ucapkan terima kasih nih Kim. Iya. Oh di sana kok yo biasa iki ketika ning kutu kayaku. Gayamu gitu. Yo opo mang? Wong tumpang sari iki kenane. Tumpang sari. Tumpang sari apa? Tumpang apa? Yo tumpang sari. Tumpang tindih. Bekas anu kok ya yo. Kemarin di konten juga ini ada orang. Siapa? Ada tuh. Oh, siapa? Eh? Yo dibilang saja tuh saya. Enggak apa-apa tuh supaya tambah banyak channelnya. Siapa wong kon dikim? Wong Makassar. Eh? Wong Makassar. Kok Makassar? Wis pol bu ape. Endi-endi aku pengen ro. Kontennya konten apa dia? Hah? Jenenge apa? Konten-konten biasa deh. Iya, maksudnya namanya apa? Ro. Enggak apa-apa. Semua yo rene aja kayak gini. Nih. Masa? Pas bakar jagung rene. Takut lo kangkung saya. Iya kontennya di mana? Supaya saya nonton juga bagaimana dia cara kontennya. Kurang tak delok. Kan HP ku radas. Tapi itu maksudmu? Kurang tak buka. Lihat terus buka aku ini alamat apa? Iya aku kurang ngerti kok. Tapi ya cara ini. Wong orang kayak kode. So we tak ingin oke nih. Tak aku cuma. Paling yang video-video biasa nih. Nih paling. Di konten kok. Terus disebar no, kok. Piye to? Waduh. Iya. Gua mau kasar ini. Paling disebar no WA, story WA. Uangnya lo, no dalan kan lagi nyasar. Eh? Kok langsung mengegor ini? Iya, sayur gua beri konten biring kok. Sumpu itu kayak lama lo kesini. Iya, maksudnya kontennya apa namanya? Aku lihat orang judulnya kok, orang judul aku. Lihat terus cara nontonnya bagaimana? Yo, kok tak gelei? Iya, ndak bisa. Kok bisa dong, melebut tau bisa. Iya, melebut tapi kalau kamu ndak tahu namanya, ndak tahu tuh, ndak bisa tuh. Tak telepon nih wong, apa jenenge? Oh iya, cocok mi. Oh. Supaya nanti saya nonton juga kontenmu di situ. Supaya rame to. Ini kok lucu ini kok. Seneng jadi wajah. Atau jangan sampai pernah nonton kontenmu. Ya mungkin kok di konten malam.
terus dikirimkan anu. Iya, terus maksudmu apa? Kamu membelakangi saya itu apa maksudmu? Yo. Hah? Ini lho, Bang. Lho, mau di syuting kok membelakangi terus itu lho piye maksudnya? Eh? Panjang-panjang kok buahnya yo. Iya, apanya yang panjang? Bulunya. Bulunya. Ini lo lihat. Sudah merontok bulunya. Iya, tapi menghadap sini toh. Ke sini enggak ada, kita lihat kok. Nah, kalau begini kan ada di kita lihat. Kita lihat begini, cak, aku sudah menghadap ke sana kok. Aku tak pernah menyesal kune apa iku, Kim? Topimu. Kita delok dhewe. Oke, teman-teman ya. Sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap support Info Desa Channel. Jangan lupa di-share. Hei, mengharap sini. Nanti kapan tanam lagi jagungnya? Yo, mungkin kalau selesai itu bayam sama kangkung toh. Ayo yang cepat. Satu peta. Nanti segera dibelikan bibitnya. OTW. Yo, maksudnya nanti luar desa kok. Ah, gue itu penggawean begitu kok. Lihat sendiri toh kita itu ya. Nanti itu kan tumpang sari lagi. Itu nanti tumpang tindi. Ya habis itu nanti tumpang tindi apa tumpang sari? Tumpang sari, tumpang tindi juga bisa. Nih. Lihat ke sini loh. Panas. Yo, itu nanti kan masih agak lama juga mungkin 1 bulan lah. Mungkin 1 bulan lah pokoknya. Ya, itu yang rencana mau ditanamin kangkung katanya lurus sebelah itu. Pokoknya minimal ini 1 bulan. Minimal. Iya, minimal kan langsung. Bukan minimal, minimal. Minimal. Nah, itu kok pasal minta diajari terus. Ya, iya toh. Wes, dah kiri Kim. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Iya. Ya, yo yo gitu. Ayo. Kanca-kancaku ngono lho. Ya, kanca-kancaku iki lho. Komandan subscribe. Komandan subscribe. Piye piye piye. Iya, ya. Teman-teman. Ini tuh Kim. Sopo? Teman-teman. Teman-teman. Iya, tapi masa kamu ngomong sama penonton ndak menghadap kamera? Ya ndak sopan tuh. Ojo ado-ado berarti dekat. Teman-teman. Teman-teman. Sahabat Info Desa. Sahabat Info Desa ya. Iya. Dar, jangan lupa. Jangan lupa. Like. Like. Ah. Jangan lupa like. Terus, aduh, ya. Terus, komen, komen, dan subscribe, subscribe. Iya, oke, udah lah, bisa kok. Aduh. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Ya wes, Pak Desa. Suwe toh kayak ibu. Iya. Langsung dianu tak dulu ibu. Iya toh. Saya nggak kena. Iya sih. Nanti jongo sih. Nanti jam 12. Upload eh. Oke, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk support Info Desa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.